Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gue. Hari ini gue lagi di jalan. Gue mau review ini nih, wiper. Mau ganti wiper. Jadi ini mobil gue ini wipernya nih udah kaku ya. Kalian bisa lihat ya nih ya, gue sapu tuh. Masih banyak sisa-sisanya, ada garis-garis. Jadi ini udah gak enak wipernya. Mungkin udah 5 tahun lebih kali ya. Tuh, jadi masih ada sisanya gitu loh, gak bersih banget. Oke, jadi gue mau ganti wiper. Ini bawaannya ini kan yang sebelum ini mereknya Boss. Gue mau ganti yang mau nyobain yang merek Valeo. Ya, jadi ya gue beli di online murah. Terus pasang itu ukuran 14 dan 10 apa 14-12 gitu ya. Untuk Ayla ini itu cuma 50.000 sepasang. Jadi kita ntar coba ya. Ini kan masih ada sisanya nih, kurang bagus. Oke guys, jadi inilah dia wipernya, mereknya Valeo ya. Ini Valeo, ukurannya 14 dan 20. Ini ada dua, ini yang 20 ya. Itu wiper yang depan itu tuh udah nggak gitu bersih ya, nggak bersihnya. Kacanya jadi gue beli aja ini. Ini yang 20. Ini sepasang ini, dua ini. Ini tuh harganya 50.000, murah gue beli di Tokopedia ya. Nah, mereknya Valeo, yang di depan itu tuh yang sebelumnya itu mereknya Boss. Jadi gue mau cobain aja. Oke, 14 sama 20 standarnya sih. Bisa sih lebih 21 atau 22 ya, tapi gue ikutin standarnya aja karena ini murah banget, guys. Oke, kita akan langsung pasang aja ya. Oh ya, wiper ini juga universal ya, jadi bisa buat macam-macam tuh, Daihatsu, Honda, Brio, City, Hyundai, Getz, Mazda, Nissan dan lain-lain. Ya, Pajero pun bisa tuh. Macam-macam lah, Toyota, Avanza bisa semua ya. Cara masangnya tuh gampang banget ya. Jadi kalian tadi bisa lihat ada seperti ini. Nah, ini hook seperti ini, tinggal dimasukin ke sela-sela ini, terus ditarik ke bawah. Jadi klik ngeklik gitu nih, masukin ke dalam sini nih. Hooknya masukin ke sini, terus ditarik. Ya, gampang kok, seperti wiper-wiper pada umumnya, merek Boss juga sama. Oke, kita coba pasang ya. Oke, satu udah kepasang ya guys. Ini kita pasang yang sebelah kiri sekarang, yang lebih kecil. Ini yang kecil gue coba pasang yang kecil ya. Coba diputar dulu kameranya. Nah, yang sebelah sini.
Oke, seperti itu guys. Sekarang kita coba sapu ya. Gimana pengaruhnya sama yang sebelumnya? Oke ya, kalau sebelumnya itu kan masih ada garis-garis. Ini karena kita udah ganti, kita coba ya. Kita sapu sekali. Wah, bersih banget guys. Beda banget. Masih ada sedikit. Ini di bawah sini nih. Lagi ya. Ah. Wow, jauh lebih bersih guys. Coba kita kasih air sedikit. Ya, oke lah. Nah, ini sisa-sisanya juga hampir nggak ada ya. Ya, oke. Jadi ya, gue sangat cukup merekomendasikan merek ini ya, Valeo ya. Ini dari Perancis. Tapi ya, kualitasnya lumayan bagus. Ini murah banget, cuma 50.000 sepasang yang ukuran 14 in dan 20 in ya. Ini untuk Ayla. Brio, Agya, semua juga bisa sih. Avanza juga bisa. Jadi ini bagus nih yang lama nih, yang bos. Ini udah lama nih, cukup lama nih. Berapa tahun ya? 2 tahun ada kali. Ini udah mulai, ini nggak bagus. Jadi kita ganti aja yang Valeo. Oke, cukup sekian review wiper nih. Ganti wiper untuk mobil Ayla. Wiper Valeo dengan harga 50.000 dapat sepasang ukuran 14 dan 20. Hasilnya cukup bagus menurut gua. Tuh, kalian bisa lihat ya tuh, langsung bersih. Ini lagi ada hujan. Aduh, sorry batuk. Ini, tapi masih ada sedikit lah ini. Ya, tapi it's okay lah. Dibanding sebelumnya tuh udah enggak bagus banget, masih banyak garis-garis ya. Nah. Oke, terima kasih bagi kalian semua sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog berikutnya. Bye bye.